Jangan lupa subscribe, like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Halo guys, kembali lagi bersama saya Sisi. Dan tolong like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Oh ya, di sini saya akan berbagi tutorial cara membersihkan gigi dengan mudah dan cepat. Oke, simak video saya selanjutnya. Terima kasih. Oh ya guys, di sini itu bahan-bahannya itu sangat mudah didapat. Dan mungkin kalian di rumah pun semua itu pada punya. Semoga saja video saya ini membantu ya buat kalian semua. Ini bahan tutorial cara membersihkan gigi warna kuning. Bahannya cuma ini. Garam, dan ini jahe. Ini lemon, juga jeruk nipis bisa. Dan ini odol Pepsodent ya. Ini odol sesuka kamu bisa dipakai. Dan ini caranya. Ini jahe yang sudah dikupas. Dan ini kasih sedikit garam. Garam secukupnya, lalu dikasih jeruk nipis atau lemon, dan campurkan Pepsodent atau odol secukupnya. Aduk-aduk sampai merata. Lalu ambil sikat gigi. Ini sikat giginya. Lalu kita taruh, nah seperti ini. Ini nanti bisa digosok-gosokkan ke bagian gigi, ke dalam gigi sampai bersih. Dan tunggu hasilnya. Rutin pakai 1 minggu 3 kali. Lihat gigi Anda pasti banyak perubahan dan pasti akan putih. Terima kasih tutorial hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya.